Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangli sarang rica. Dina video ayana, orang sesarangan diajar bahasa Sunda pengajaran hiji. Nyaeta tentang hirup rukun sayuna. Apa sih artinya hirup rukun sayuna? Hirup rukun sayuna artinya hidup rukun, saling tolong menolong dan tidak pernah bertengkar. Hirup teh kudu rukun, kudu sayuna. Lamun orang tak akur yang batur, orang pasti bakal rugi. Umpamana wae urang keur meunang kasusah, batur teh moal daraikeun nulungan. Hirup sauyunan teh kaasup jeung babaturan sakelas deui. Artinya, kalau kita tidak akur atau sering bertengkar dengan orang lain, misalnya saat kita sedang kesusahan, orang lain tidak mau menolong kita. Buku pucung nyaeta tembang anu ngagambarkeun rasa ambak, kesel, lantaran tetamuju jeung hatena. Sesina ngenaan piuruk sampah urang, loba batur, hirup sauyunan, henteu pangiri-iri, henteu pasea, jeung henteu mungsuhan. Sanajan diganti kecapna, nembang kenana anggar we kitu. Tuliskan kalimah kudu dimimitian ku aksara gede. Perhatikan ya anak-anak, kalimat pertama hurufnya belum diawali oleh huruf besar, sedangkan pada kalimat kedua sudah diawali oleh huruf besar. Anu kedua, nuliskan kalimah kudu dituntungan ku titik. Perhatikan kembali ya anak-anak, di kalimat pertama belum ada tanda titik, dan di kalimat kedua sudah diakhiri oleh tanda titik. Video materi